tingkat keinginan melanjutkan pendidikan juga di sini kita masih genjot. Yang tamatan SMA itu untuk ke perguruan tinggi. Sehingga itulah muncul ide kebersamaan kita antara pemerintah daerah dengan DPR. Ya, kita gratiskan, kita bayarkan lah anak-anak kita yang mau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Jadi, ya, jadi menjadi sebuah program. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia miskin, tapi ini menjadi memang sebuah program. Sehingga tahun ini 4.000 sekian dengan 80 perguruan tinggi kita sudah kerjasama, Pak. Dengan nilai lebih 10 miliar. Kita bayarkan pendidikannya di, ada yang di Bandung,